teman-teman, kembali lagi ya guys ya di Ana SD Channel guys. Aduh guys, bentar. Kita diserang Yakuza gokil ya teman-teman ya. Oke guys, dan hari ini guys ya, kita akan membuat, wah ini guys, ini adalah cowok materi yang perlu kita basmi dari muka bumi guys ya. Kau yang mana kau? Oke teman, dan hari ini teman-teman kita akan bikin lagi karakter Naruto guys ya. Kayaknya ada yang pernah request teman-teman. Ini dia guys, Sarada Uchiha teman-teman. Nice. Oke teman-teman, jadi untuk membuat Sarada Uchiha ya guys ya, langsung aja guys kita back to the title. Bentar guys, kita masih punya urusan sama Yakuza. Yakuza gokil ya men ya. Tidur. Oke. Oke teman-teman, langsung aja kita back to the title men. Sekalian guys ya, ini kita pakai baju terbaru ya, keluarin dari Sakura men ya. Let's go. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam opsi pemilihan ya teman-teman ya. Okay. Sorry guys, BTW guys, ini aku nggak bisa keras-keras ngomongnya guys ya, karena aku lagi di fasilitas umum ya teman-teman. Oke guys, jadi untuk Tomini guys, dan BTW sebelum kita bahas Tomini teman-teman ya. Bahas Tomini, bahas Sarada teman-teman. Jadi ada 4, ada lebih yang lain teman-teman, ada baju baru dari Sakura School Simulator teman-teman ya. Ini bagus-bagus banget. Oke. Okay. Pertama ada Track and Field Club teman-teman. Jadi ini ada baju jogging guys, ada gym clothes. Nya ini baju gym yang lebih manusiawi men ya. Oke. Okay. Daripada baju gym yang ini guys, ini gym cabul men ya. Kita singkirkan dari muka bumi guys. Oke. Okay. Oke guys, terus ada Casual Wear Out nomor 7. Ini guys, kalau kalian mau pakai guys ya, ini buat ya, ini bagus banget teman-teman. Kenapa? Karena ini legging dan juga jaket teman-teman yang udah cocok okay. banget. Yang kedua adalah Casual Wear Autumn nomor 5 guys. Ini sama aja guys ya sebenarnya guys ya. Okay. Lebih ke casual gini guys. Lumayan bagus. Casual Autumn nomor 6, nomor 4 sama uniform ching slim ching teman-teman ya. Kayak gitu guys. Oke okay, guys, jadi casual wear ini bagus semua guys ya. Ada 6 apa baju baru teman-teman ya. Oke. Okay. Dan kita akan pakai itu guys adalah Casual Wear Autumn nomor 4 guys untuk bikin Saradanya teman-teman ya. Oke. Okay. Oke, jadi untuk bikin Sarada guys, yang pertama kita akan warnain bajunya guys. Sarada itu dominan warna merah dan juga warna hitam ya men ya. Oke, okay, atasnya kita kasih warna merah dan hitamnya bawah guys ya. Sebenarnya enggak hitam gelap guys, dia lebih ke arah hitam ini guys ya, tapi kita pakai gelap aja men. Oke, okay, nomor 2 guys. Nomor 2 itu adalah hairstyle-nya guys. Oke. Okay. Ini guys si Sarada guys, ini banyak banget hairstyle-nya teman-teman ya. Ini kalian bisa pakai yang manapun guys. Masalahnya Sarada tuh style rambutnya kadang dikunjir, kadang dilepas guys ya. Kalian bisa pakai nomor ini guys, nomor 5 ya. Nah, aku pribadi pakai nomor 5 teman-teman. Tapi kalau ada yang mau pakai nomor 9, enggak masalah. Nomor 9 oke, nomor 6 enggak bisa teman-teman karena berponi ya. Sarada enggak pakai poni guys. Atau nomor 8 teman-teman ya, tapi aku prefer nomor ini guys, 9 guys ya. Oke. Okay. Tapi kalau pakai nomor 5 juga oke. Oke guys, kita coba pakai nomor 5 aja teman-teman ya. Oke. Okay. Dan warna rambutnya itu hitam guys ya, hitam-hitam kayak gini men. Oke, okay, let's go next teman-teman, kita akan pindah ke glasses teman-teman. Nah, glassesnya itu guys, itu kalian bisa pakai nomor 1 teman-teman dan frame warna merah men ya. Oke. Okay. Nah, gini guys. Untuk face-nya teman-teman, face-nya Sarada agak lonjong teman-teman ya. Kalian bisa cari aja face lonjong teman-teman. Face lonjong yang agak tajam teman-teman ya. Oke. Okay. Nomor 5 masuk teman-teman, nomor 0 sebenarnya nomor 0 udah masuk guys ya, nomor 3 nih. Nomor 4 masuk teman-teman. Oke. Okay. Nomor 5, aku pilih nomor 5 teman-teman ya. Nomor 5 aja ya guys ya. Kita pilih nomor 5 guys. Nah, kayak gini men, dan untuk warna matanya men seperti biasa ya. Merah. Saringan teman-teman. Tapi kalau kalian enggak mau pakai saringan dulu enggak apa-apa guys ya, kita warna biru dulu aja men. Oke. Okay. Oke, untuk max-nya dia enggak pakai max teman-teman. Aksesorisnya nanti kita akan pilih. Di sini kalian bisa pilih nomor 14 headband teman-teman ya, tapi nanti kita pilih di dalam aja guys. Oke okay. Okay, guys, langsung aja kita back to the game. Let's go. Alright guys, kita sudah masuk dalam gamenya ya teman-teman. Nah ini guys, sebenarnya udah hampir jadi teman-teman ya. Wow. Ini kalau lengannya lebih pendek guys, itu lebih bagus lagi sebenarnya teman-teman ya. Oke okay, guys, pertama kita edit ini guys. Oke. Okay. Sarada yang paling penting guys itu adalah headbandnya guys. Udah tinggal headband aja kita edit ini teman-teman. Oke. Okay. Jadi benar-benar simple, nggak begitu ribet teman-teman ya. Nah okay. Ini guys, kenapa kita pilih headbandnya dari item teman-teman? Karena cuman item aja yang bisa di coloring mainnya, kita pilih adalah headband. Nah gini guys. Oke. Okay. Oke guys, gini guys, kalian majuin depan guys. Nah kalian majuin, kalian geser guys ya. Nah setelah kalian geser teman-teman, ini kalian besarin guys pakai Y plus teman-teman ya. Oke. Okay. Y plus, kemudian kalian kecilin lagi pakai kalian rotate guys pakai X plus. Nah setelah gini guys, kalian kecilin lagi pakai Y plus teman-teman, naikin ke atas sedikit. Oke. Okay. Nah gini guys, sebenarnya guys sudah jadi guys, kalian bisa kecilin lagi, nggak ada apa-apa mainnya, kalian majuin ke depan lagi main. Nah kayak gini main ya. Emang Sarada tuh guys ya, stylenya tuh ya, nggak tahu ini style dia ikutin style siapa guys ya, tapi emang separuh dia kelihatan teman-teman ya. Wow.
Nah kayak ini gini-gini guys ya, terus kalian coloring warnanya tuh warna merah tua guys. Jadi ikat kepala Sarada tuh guys ya itu warna merah tua men, kayak gini men ya. Oke. Nah, oke, setelah ini guys kalian bisa langsung masuk ke mana guys, ke rumah. Dan kita akan pilih item teman-teman ya, masuk ke rumah dulu guys. Kita pilih item, jadi kita bikin karakter-karakter simple aja teman-teman, gak usah yang angin-angin ribet-ribet guys ya. Kita pakai itu hair aksesorisnya itu adalah headband teman-teman. Headbandnya mana ini guys? Ini? Oh sorry guys, emang harus dipilih headband duluan teman-teman. Oke guys, headband yang ini guys kita akan singkirkan dari muka bumi dulu guys ya. Nah udah guys, nah baru-baru kita pilih headband yang ini lagi guys ya. Ini headbandnya kita masukin lagi guys. Nah gini men. Oke guys, kita edit sebentar guys ya, kayak tadi ya guys. Let's go. Oke guys, kayak gini guys ya. Dan kalian coloring guys, warna coklat tua guys. Nah kayak gini men ya. Dan selanjutnya okay guys, kalian edit aja headband satunya ini men ya. Let's go, kita masukin ke dalam. Kita bikin ke depan teman-teman. Geser lagi guys, bikin ke depan lagi guys. Nah kalian rotate guys ya, dulu pakai X plus dan kalian kecilin ya teman-teman ya. Oke okay. Nah kayak gini men. Gimana guys, sudah jadi guys ya, Sarada versi Sakura Skill Simulator men sebenarnya guys. Ini teman-teman kalau kalian mau tambahin lagi bisa guys, kalian tambahin glasses, kalian bikin logo Konohagakure men ya. Oke. Nah glasses to max teman-teman ya. Kita pakai glasses saja teman-teman ya, glasses kita pakai butterfly aja men, yang gampang guys ya. Kita edit lagi guys, sedikit aja editnya teman-teman, kita naikin ke atas guys. Kita bikin logo asal aja men, yang seperti kelihatan logo gitu aja men ya. Kali lima kecilin guys. Nah gini guys, kita geser ke samping. Aku lupa guys, itu kan kacamatanya kita pakai men ya. Oke guys, sorry guys. Glasses satunya kita pakai max terpaksa teman-teman ya. Oke. Max kita pakai horror guys terpaksa, karena horror yang belum kita pakai men ya. Langsung kita edit guys, maxnya horrornya guys kita kecilin men. Kita kecilin kayak gini guys ya. Konohagakure ya, kita naikin, kita majuin ke depan teman-teman. Kita gedein dikit guys, kita rotate. Nah kayak gini mainnya, udah kayak gini aja lah guys ya. Dan kita coloring men, maxnya mana, maxnya kita coloring warna biru tua mainnya. Nah kayak gini men. Oke guys, ini adalah Sarada versi Sakura School Simulator ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini guys ya kenapa dia masuk ke depan itu teman-teman ya. Wah mengerikan sekali guys, cocoknya maju ke depan itu men. Bentar kita lihat cocoknya dulu men ya, maxnya kita kasih. Nah gini guys ya, kita masukin dulu cocoknya men. Oke teman-teman, jadi guys ya, Sarada versi Sakura School Simulator guys. Gimana guys, gampang ya teman-teman ya? Ini gampang banget guys, serius, ini cuma main kepalanya aja teman-teman, gak ada editing lain-lain teman-teman ya. Oke lah teman-teman, sekian untuk hari ini teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini guys. Jika kalian suka video ini guys, jangan lupa kalian like, kalian komen, juga kalian subscribe channel Anak SD guys ya. Dan selamat membuat Sarada Uchiha di rumah guys ya. Ini benar guys, ini tuh enggak ada solusinya sama sekali teman-teman ya, dan easy-peasy banget guys. Oke, bye-bye, sampai jumpa di next video teman-teman. Bye-bye, salam sejahtera guys. Bye-bye.